itu kami masih main, woi. Woi, kemana, woi? Woi, kemana, woi? Woi, kemana, woi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan, serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi kembali nih pasal sepak takraw. Udah lama saya nggak reaksi sepak takraw nih. Berhubungan juga nggak ada event badminton, jadi kali ini kita akan reaksi sepak takraw dulu guys. Nah ini agak lain, karena yang kita lihat kali ini adalah sepak takraw yang bukan dari atlet ya, tapi dari artis nih guys. Ini dari channelnya Jocelyn Hanania. Jangan lupa kalian subscribe guys, saya sudah subscribe channelnya. Ini artis juga ya, Jocelyn Hanania ini istrinya Johan guys, kayaknya ya. Ya, benar. Oke, ini judulnya Jozan, Tomo, dan Black lawan takraw tim Malaysia. Ini diupload pada tanggal 15 Januari 2020 yang lalu ya. Oke, kita langsung lihat aja guys sama-sama. Ini kayaknya lawak ini. 1, 2, 3, play. Kaki bangku. Oh, Jozan. Kaki bangku. Feeling bagus, good. Feeling good, oke. Tekong. Innocent. Innocent, Tomok innocent. Ini tak guna. Tak guna, Johan. Itu yang botak satu lagi siapa ya? Tomok terus. Siapa tadi saja itu? Oh, Black. Black botak ya kan? Oh iya, Black botak. Wih, Jizan jadi tekong. Kau tuh. Kau ponggol. Ih, hebat kau. Kau langsung main kesini sih, pelaku. Baru bisa gitu aja pelaku. Kemana? Wih. Wih, ini hebat. Bisa kedua. Bisa kedua kali gitu ya. Oh, berebut tuh dia ya. Pengen jadi killer semua. Itu diam belasan kayaknya atlet deh. Eh, jago. Iya, bagus. Wow, hebat. Black kenapa pinggang itu? Woi, 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 kemana itu? Kira di sana katanya. Woi, sekarang tekonya ganti dong, Tomok. Kita lihat guys. Nah, ini skornya berapa nih? Oh, dia kidal, Tomok kidal ya? Baru tahu aku. Ya elah. Saling menunggu. Ini cakep. Ya elah, itu orang berdua ngapain? Diem mulu. Kemisternya belum ada guys, kemisternya belum ada dia. Nah, aduh, dapat kemana? Sekalinya dapat kemana bolanya? Cakep. Cakep. Pakai tangan. Boleh gak pakai tangan? Gak boleh dong. Iya, harusnya lepasin. Oh dia, oh dia keluar tapi dia ini. Oke. Malah dioper lagi. Wih, cakep.
Suaranya udah bagus malah. Sound effect-nya udah bagus. Oke. Itu gue itu masih main, woi. Woi, kemana, woi? Woi, kemana, woi? Woi, kemana, woi? Ini hebat, Tomo. Berapa? Wah, kalah. Wih, asik. Jijit kasih instruksi. Orang udah minta malah. Kaget dia. Oh, kita gak mainin lagi. Oh, bener loh, dia mau main sama perempuan loh. Gak nyampe. Wih, hebat. Wih, cakep. Susah kidal sih dia. Siapa sih top? Kena sesuatu. Kidal ya, aku baru tahu loh. Ih, masuk. Oh, dia nyobain. Hah? Kaki bangku. Feeling bagus, good. Oh, innocent. Ini tak guna. Laki dia tak guna. Dia bully cewek deh. Cakep. Oh, harus ke tekong lagi ya guys. Wih. Blok. Iya. Wih. Ah, keluar. Kayaknya ini anak-anak SMA ini, kayaknya sekolah menengah ini kayaknya. Main dengan perempuan mulai Oke. Mau serius sih. Baru dia keluarin jurusnya. Kaki bangku ini. Black. Ih, udah lama aku tak dengar Black nyanyi nih. Ini atlet daerah ini kayaknya ya, bukan timnas ya. Wih, bola juga layan ya. Tomo. Ini ayo kita belanja tim opener lah. Kalah. Dua. Apa?
Apa? Jangan lambat ah, jangan disiplin ah. Mak Jemaah tengok sekarang makin teruk ah pangai. Pangai tak jaga ah. Especially kepada pondan yang baru declare. Tomok. Viral lah, viral lah. Wei, aku down the way. Hey, come on. Guys. Aduh, Tomok dibilang pondan. Okay guys, itu tadi keseruan antara Jozan, Tomok dan Black ya, lawan takraw. Oh, tim Malaysia loh ini, lawan takraw tim Malaysia loh. Tapi nggak tahu juga ya ini tim nasional apa bukan, saya nggak tahu ya. Oh, ini tim lawannya lawan tim Malaysia wanita dan lelaki guys. Tadi itu tim nasional, nggak tahu tim nasional apa, kurang tahu saya. Tapi yang pasti itu tim dari Malaysia, maksudnya tim Malaysia pasti tim nasional loh ya. Ya, pokoknya tim nasional Malaysia dan lelaki, lelaki dan perempuan gitu. Kayaknya seru juga guys ya melihat aktivitas selebriti di Malaysia ini kayak gini-gini yang sportnya itu olahraga. Tadi ada bola juga tuh. Kita akan lihat nanti deh yang bolanya kayaknya seru nih guys. Gak apa-apa kita layan 1 jam gak apa-apa gitu. Karena kan kalau apalagi kalau yang pelawak kayak gini ya, Jozan, Black. Tapi Black bukan pelawak sih, penyanyi dia, sama Tomok bukan penyanyi. Ini kalau pelawak-pelawak artis-artis kayak ini seru juga kalau kita lihat guys ya. Karena ada hiburannya juga, ada olahraganya juga, sportnya juga gitu guys. Ini baru pertama kali saya lihat tapi sudah menghiburkan guys. Ini ada lagi, nanti kita akan lihat bagian sepak bolanya ya guys ya. kita akan lihat di sama-sama guys. Ya karena mungkin kompetisi Liga Super atau Liga Sepak Takraw Malaysia sudah berakhir. Saya nggak tahu juga juaranya kemarin siapa karena terlewat beberapa game gitu kan, karena agak sulit guys. Agak sulit untuk bereaksi dari sepak takraw Malaysia ya. Nggak banyak konten, nggak banyak channel yang mempublikasikan gitu tentang match-match atau pertandingan-pertandingan Liga Sepak Takraw di Malaysia ini, agak sulit jadinya untuk mereaksi konten sepak takraw ini guys. Mungkin sekian dulu guys ya untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini atau jika kalian suka saya reaksi sepak bola atau olahraga lain yang dibawakan oleh artis-artis di Malaysia, silahkan kalian like, share, dan juga tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.